semuanya. Tahu nggak, pada tanggal 24 September kemarin, pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banyuasin mengadakan pelatihan pemandu wisata buatan di Balai Penelitian Sembawa. Dan tentunya, para peserta pelatihan ini langsung melakukan praktek lapangan ke beberapa destinasi wisata buatan yang ada di Banyuasin, yaitu Danau Galian dan Homestay Adano yang ada di Pangkalan Benteng. Serta masih banyak lagi wisata yang wajib kalian kunjungi. Mau tahu wisata apa saja yang ada di Banyuasin? Peh ke Banyuasin, salam Banyuasin memukau, Banyuasin bangkit. Banyuasin memukau, peh ke Banyuasin.